penyerapan pembelajaran terjadi di tempat kerja. Hanya 10% saja penyerapan pembelajaran terjadi di ruang kelas. Sisanya, 20% penyerapan pembelajaran merupakan interaksi sosial antar individu. Ironisnya, perusahaan menghabiskan 70% anggaran untuk pembelajaran dalam ruang kelas yang sebetulnya efektivitasnya hanya 10%. Saat ini kita sudah semakin terbiasa dengan pertemuan virtual dan kita semakin merasakan tidak ada bedanya antara pengalaman belajar tatap muka dengan belajar melalui layar kaca. LPP membantu perusahaan dan individu untuk mengadopsi paradigma baru dalam belajar, yaitu learner as the center of learning. Setiap orang adalah pembelajar sekaligus pengajar. Dan setiap orang dapat belajar kapanpun, Manapun, kepada siapapun, melalui media belajar apapun tanpa perlu meninggalkan kantor atau rumah dari manapun mereka bekerja. LBP adalah mitra organisasi yang terdepan dalam mentransformasi bisnis perusahaan melalui pengembangan human capital, sehingga setiap orang memiliki akses belajar yang luas, mudah, dan cepat. Karena kami percaya. Organisasi yang diisi oleh orang-orang yang senang belajar dengan cepat dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya dengan lebih cepat adalah kunci organisasi yang tidak hanya sehat tapi juga hebat. Ilmu tahun lalu bisa jadi sudah tidak relevan hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini kemungkinan besar sudah kada luar sebulan depan. Saking cepatnya perubahan kita perlu mengupdate ilmu secara real time. Tidak ada alasan ketinggalan zaman karena semua informasi sudah sedekat genggaman tangan. Di era baru ini, paradigma pembelajaran yang semakin bergeser menjadi virtual, LPP hadir didukung teknologi terdepan menjawab kebutuhan perusahaan. LPP sukses mengembangkan teknologi belajar masa depan yang diberi nama Agronau. platform ini, setiap orang dapat mencari informasi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk saling mengembangkan kompetensi. that i Sobat Nusantara Planters dan seluruh peserta yang telah hadir di Zoom Meeting pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berbagai sekali di pagi hari ini, kami bisa menemui Bapak-Ibu sekalian dalam webinar seri Towards Post-Pandemic Adventure, part yang ketiga, yang dipersembahkan oleh PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, bekerjasama dengan PT LP. PP Agro Nusantara. Uh, dua seri terdahulu telah berlangsung dengan sukses, dan kami berharap seri yang ketiga pada pagi hari ini juga dapat berlangsung dengan baik hingga akhir sesi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ya. Semoga Bapak-Ibu semua tetap bersemangat, ya tetap berada bersama kami hingga nanti acara ini selesai. Uh, apa kabar Bapak-Ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga happy ya. Bapak Ibu, happiness itu sangat penting sekali dalam kondisi, apalagi di kondisi pandemik kita seperti saat ini. Karena banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli, terutama oleh para ahli psiko neuroimunologi atau PNI, yang salah satunya telah dipublikasikan dalam sebuah jurnal New England Journal of Medicine tahun 1991, ada korelasi positif yang sangat kuat antara kebahagiaan, happiness, dengan kemampuan tubuh menghasilkan imunitas dalam menghadapi berbagai penyakit, termasuk influenza. Ya. Nah, sekali lagi, semoga kita semua selalu sehat selalu happy. Kami ingin mengambil waktu sejenak untuk menyapa dengan hormat pertama Direksi Holding Perkebunan Nusantara yang berbahagia, khususnya Bapak Direktur SDM, Bapak Wing Antariksa. Selamat pagi, Pak Wing. Pagi, Pak Zul. Apa kabar? Sehat, Pak. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pak In General, gimana kondisi SDM kita di seluruh holding? So far so good, Pak. Aman? Di holding bagus, cuman ada berita yang memang kurang membahagiakan. Di hari Minggu, ada beberapa daerah yang terkena, karyawan kita kena positif ya, COVID. Kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Baik, mudah-mudahan kondisinya tetap dapat terus terjaga ya Pak ya, sampai dengan akhir pandemi ini berakhir ya Pak ya. Amin. jadi selain bahagia, jangan lupa kita sama-sama doa ya, Pak Zul ya. Iya Pak, baik Pak. Pak, nanti kami mohon juga Bapak memberikan opening speech ya Pak ya. Oke, silakan. kami juga ingin menyapa direksi PTPN 1 sampai dengan 14, beserta seluruh jajaran pimpinan termasuk anak-anak perusahaan, juga direksi PT LPP Agro Nusantara, dan juga direksi dan pimpinan perusahaan-perusahaan yang pada pagi hari ini bergabung bersama kita pada acara webinar ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia, program Tower Post Pandemic Adventure Part 3 pada pagi hari ini mengambil tema Leaders in Next Adventure. Topik ini sangat menarik karena akan membahas bagaimana para pemimpin seharusnya saat ini dan ke depan, khususnya berkaitan dengan fenomena post pandemic, ya, yang saat ini juga populer disebut dengan new normal atau new adventure, Ya, apa saja tantangannya, apa saja uh, tuntutannya untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif? Ya, leadership quality apa yang harus dimiliki? Ya, dan seterusnya. Uh, juga bagaimana leaders-leaders tersebut harus menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, begitu tidak menentu, begitu tidak berpola. Untuk bahas topik tersebut, nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber ya yang sudah sangat kita kenal bersama, yaitu Dr. Handri Satriago. Ya, kita semua barangkali sudah sama mengetahui, beliau adalah seorang praktisi dan pemimpin berpengalaman dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini seringkali menjadi case study di kelas-kelas program MBA, ya, di program-program MA, MM, ya, yaitu General Electric. Ya, dalam hal ini, beliau adalah CEO GE Indonesia. Namun beliau juga barangkali sudah boleh barangkali disebut sebagai leadership gurunya Indonesia karena berbagai gagasan mengenai leadership ya di berbagai kesempatan dan media beliau sampaikan ya. Dan memang eh, beliau ini adalah eh, secara berkala ikut mengajar ya dalam kelas-kelas leadership development programnya eh, holding eh, perkebunan Nusantara ya yang diselenggarakan di LPP eh, Yogyakarta. Mas Handri nanti akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua melalui pemaparan dan juga diskusi yang nanti akan kami beri kesempatan juga kepada para peserta untuk bertanya, berdiskusi ya baik melalui drop chat maupun secara langsung ya dengan cara raise hand ya. Namun sebelum kita memasuki sesi tersebut, izinkan saya menyampaikan rules dari webinar kita pada pagi ya, pagi hari ini ya. Nah, jadi eh, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir ya eh, beberapa menit sebelum acara dimulai ya untuk memastikan anda terhubung ya dengan fitur komunikasi suara ya lakukan hal di bawah ini ya bagi anda yang menggunakan komputer. Tunggu sampai aplikasi otomatis terbuka, lalu klik join with komputer audio, ya. Sedangkan bagi anda yang menggunakan mobile phone, klik low bila muncul permission for audio and video dan pilih join with audio yang ada di kiri bawah layar. Ya, pastikan koneksi internet anda stabil, ya sampai dengan akhir sesi ini berlangsung dan posisi anda senyaman mungkin selama mengikuti sesi webinar ini. Silahkan set audio mute ya pada saat webinar berjalan supaya webinar bisa berjalan dengan tertib lancar ya fitur-fitur lain -fitur yang akan digunakan adalah drop chat ya answer polls raise hand ya, yang nanti akan kami beri kesempatan pada sesinya ya sesi tanya jawab ya bapak ibu sekalian sampai dengan saat ini telah bergabung kurang lebih tiga ratusan peserta ya dalam acara webinar luar biasa ya. Terima kasih kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memfasilitasi para pesertanya untuk hadir di dalam webinar ini. Ya, kami coba eh, lihat ya bersama-sama ya. Pertama dari BUMN Perkebunan ya, dari PTPN Group, PTPN Nusantara 1 sampai dengan 14. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari anak-anak perusahaan ya, dari Karisma nah, bersama ya. Nusantara riset perkebunan Nusantara, dari bioindustri Nusantara, industri nabati lestari, PT Industri Karet Nusantara, dan juga dari LPP Agro Nusantara, ya kemudian dari sektor BUMN lain, ya ada dari Perhutani, ada dari Amarta Karya, Agasapura II, Asuransi Jasa Tania, Biro Klasifikasi Indonesia, ya Bumisia Pusako, Dahana, Inalum ya Inka eh, Pembangkit Jawa Bali, ya, Pupuk Kalimantan Timur, Telkom Indonesia, ya, Terminal Teluk Lamong, Waskita Karya, ya, dari BUMN itu, kemudian dari perusahaan swasta, ya, ada Medco, ada Astra Agro Lestari, ya, ada Bank Danamon, ada Gen Logistik Indonesia, Genting Plantation Global Retalindo, kemudian PT Hamita Utama, Karya Mas Adin Santara, Sawit Mas Nugraha, Sawit Permai Lestari, Sinar Group, Swa Media, dari Siva Agency, dari BP BPPTP Medan, ya, Dirjen Perkebunan, dari BPJS Tenaga Kerjaan, BPPK Kemenq, ya, dari BPS, ya, dari Pemda Kabupaten Tangerang, dan juga dari institusi pendidikan, ya, pelatihan, penelitian, coaching dan sertifikasi, ya, ada dari Darussalam Islamic International Institute, IAIN Parepare, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, ya, Pascal Coaching, Politeknik LPP Jogja, PPM Management, PT Aja Sertifikasi Indonesia, Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan Medan, Universitas Erlangga, Universitas Amir Hamzah Medan, Universitas Halu Oleo, wow jauh sekali ya, Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas Islam Indragiri, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto ini ya, Universitas Kuningan, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Bandung, Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Pajajaran, Universitas Palangkaraya, Universitas PGRI Madiun. Ya. Wow, ya luar biasa pesertanya kita pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi utama ya, eh kami ingin menyampaikan ya bahwa Bapak Ibu kami undang untuk mengikuti ya untuk mendapatkan giveaway ya dari acara kita pada pagi hari ini, ya caranya mudah ya, bisa lihat di layar ya. Pertama adalah nanti giveaway-nya berupa saldo ya, dari link aja ya. Caranya mudah ya. Follow Instagram Nusantara Planters ya. At Nusantara Planters. Dan at LPP Learning ya. Upload foto selfie terbaik ya. Foto selfie terbaik Anda pada saat mengikuti sesi webinar ini. Pada akun Instagram Anda ya. Kemudian tag foto Anda ya ke kedua akun Instagram itu, ya kemudian sertakan caption semenarik mungkin, ya kemudian sertakan hashtag, ya hashtagnya adalah Holding Perkebunan, ya LPP atau Digital Learning, ya nah, nanti pengumuman peserta terpilih akan disampaikan sebelum acara webinar ini berakhir, ya eh, kami juga mendapat informasi bahwa pada pagi ini juga hadir Pak Dirut ya. Selamat pagi Pak Abdul Ghani. Oh, mungkin beliau anu ya, unmute ya. Baik, eh, uh, mudah-mudahan Pak Dirut bisa bersama kita sampai dengan akhir sesi ini berakhir ya. Uh, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi utama, kami mohon kesediaan Bapak Direktur SDM Holding Perkebunan, Bapak Wing Antariksa untuk memberikan opening speech. Pada Pak Wing kami persilakan, Pak. Ya, makasih Pak Jules. Uh, izin Pak Dirut saya membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat planters dan juga sahabat planters. Saya lihat banyak dari uh, institusi lain dan juga dari kampus-kampus lainnya. Dari PTPN ada beberapa nah, penting juga yang bergabung. Kalau dari list saya lihat ada Pak Kemal Gani dari Majelis Wah, ya, ada Bulin dari Waskita Karya, ada Mas Robi Lasman juga dari Coach Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita bisa bergabung dalam sesi webinar yang ketiga kali ya Pak Zul ya. Ini udah yang udah ke... ketiga nih Pak ya seri ketiga. Kita masih bisa terus belajar, jadi meskipun suasananya pandemi, tidak menghentikan kita untuk mengembangkan diri dan tetap belajar. Dan juga kita doakan juga beberapa karyawan kita yang saat ini sedang terbaring sakit agar lekas diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Saat ini memang kondisi sedang tidak baik-baik saja ya, khususnya di PTPN. Ya sebelum pandemi memang kita sedang mengalami krisis, krisisnya. Kita tahu bahwa, bersama bahwa memang uh, hutang kita cukup tinggi. Sehingga kita perlu melakukan peningkatan produktivitas ya, agar perusahaan kita bisa lekas sehat. Dan kemudian muncul pandemi, sehingga kita mengalami uh, krisis yang bisa dibilang mungkin double atau ber berlipat dari krisis yang ada. Namun krisis ini tidak membuat kita jadi diam atau terpaku. Justru kita harus memiliki inisiatif untuk membuat terobosan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari sesi webinar seperti ini, teman-teman mendapatkan inspirasi dan bisa membuat terobosan untuk kemajuan perusahaan, KTPN Group, BUMN, bahkan juga untuk Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan LPP Agro Nusantara uh, yang sudah menyusun acara ya, sejak bulan Ramadan sampai sekarang. Dan hari ini mengundang narasumber yang luar biasa. Pak Handri sudah bergabung sama kita ya, Pak Azul ya. Beliau sudah masuk di webinar? Andri sudah masuk ya? Sudah, sudah, sudah Pak. Oke, okay, ya Pak Andri, sekalian saya ucapkan happy belated birthday. Selamat ulang tahun Pak Andri. Saya tidak sebutkan ke yang berapa. Barokah Allah, semoga sehat uh, selalu. Kalau teman-teman biasanya mengikuti IG live-nya Pak Andri Satriago, uh, kalau malam itu ada bedtime story. Kalau pagi ini saya nyebutnya breakfast story. Kita sama-sama dengarkan dari Pak Handi Santiago bagaimana breakfast story beliau yang bisa menginspirasi kita semua. Makasih atas kesediaan Pak Handri. Sebenarnya saya ikut sesi Pak Handri ini pertama kali tahun 99. Saat saya baru lulus, baru kerja di pabrik di Cikarang. Manajer saya punya anggaran bilang cepetan kamu datang ya. ikutan sesi di JD, JDC ada Pak Handi Santiago itu sesi pertama kali saya lihat Pak Handri yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa karena sesinya menginspirasi saya. Topik yang dibawa saat itu tentang perubahan. Dan mudah-mudahan sesi yang rekan-rekan saat ini ikuti, kalau belum pernah lihat, ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan dan kita semua. Nah, biasanya beliau tidak pernah atau jarang memunculkan PowerPoint. Jadi, mohon teman-teman simak dan dengarkan baik-baik. Kalau perlu catat, apa yang disampaikan oleh Pak Handri. Kira-kira demikian opening saya yang cukup panjang. Gitu ya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat kita semua dan saya tunggu ide -ide gagasan dan inisiatif dari rekan-rekan semua. Bila itu Fikol wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wing atas opening speed-nya. Mudah-mudahan harapan Bapak terhadap kita semua, khususnya pada acara pagi ini bisa berlangsung ya Pak ya. Amin. baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita sambung kegiatan kita pada pagi hari ini kita coba lihat satu video yang menarik berikut ini dari pucuk teh pilihan diproses dengan cepat terciptalah Golpara terjaga segarnya dan aromanya secanggir semangat, golkan harimu seni, senang Cangkir semangat, golkan harimu. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita segera memasuki sesi utama kita yang akan menampilkan Dr. Handri Satriago. Saya menyebutnya, menyebutnya Mas Handri saja. Ya, Mas Handri saat ini juga sudah bersama kita. Halo, selamat pagi, Mas Andri. Selamat pagi, Mas Andri. Baik, barangkali beliau masih amir, ya. Uh, saya mau mo dijem, menyampaikan CV Mas Andri, ya. Bapak Ibu sekalian, seperti telah uh, kami kemukakan di awal, ya, kita semua pasti sudah sangat mengenal sosok Andri Satriago, ya. Namun tidak ada salahnya barangkali untuk lebih mengenal beliau, kami akan bacakan CV beliau. Ya, CV-nya kayaknya ini di di apa ya? dipres gitu ya, karena kalau CV yang sebenarnya barangkali lebih panjang dari ini ya. Baik, eh, Dr. Handri Satriago, ya, saat ini Chief Executive Officer dari GE Indonesia, ya. Kalau kita lihat pendidikannya, latar belakang pendidikannya, S3-nya Strategic Management dari Universitas Indonesia, S2-nya Cum Laude MBA dari Monash University, Australia ini ya. Magister Manajemen Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, kemudian S1-nya dari Institut Pertanian Bogor. Ya. Selama 20 tahun beliau bekerja di GE, jadi sudah cukup panjang, ya, telah menjalani berbagai tanggung jawab seperti GE International, GE Lighting Asia, GE Power System Asia Pasifik. Kemudian beliau ini memiliki perhatian yang sangat tinggi di bidang pendidikan dan volunteerism, ya, serta menikmati proses belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan maupun di institusi lainnya. Kemudian beliau juga menjadi penasehat Dewan Penasehat dan dosen pascasarjana di berbagai universitas dan corporate university. Ya. Kemudian beberapa penghargaan yang sudah diterima oleh beliau antara lain ya antara lain Executive of the Year 2015, ya Stevie Award Asia Pacific, kemudian Person of the Year 2015 juga ya dari Globe Asia Magazine ya. Kemudian juga beliau uh, menulis buku ya ada dua buku ya seri satu dan seri 2 nya itu Sharing ya 2014 seri satunya dan 2015 seri duanya nya ya. Dan untuk yang seri 2 ini, ya, konon kabarnya mendapatkan Annual National Award, ya, baik. <tuh> dalam berbagai kesempatan kami berinteraksi dengan beliau, ya, me me mengikuti, ya, kelas-kelas beliau, ya, memang satu hal yang sangat menonjol dari Mas Handri adalah, ya, sebagai seorang speaker, yaitu passionnya yang sangat luar biasa dalam berbagi sharingnya khususnya yang berkenaan dengan topik-topik yang berkaitan dengan leadership. Ya, baiklah, saya pikir kita langsung saja memasuki sesi utama dengan tema Leaders in Next Adventure selama 4 30 menit ke depan. Jadi nanti kita akan bagi dalam dua sesi, masing-masing 30 menit, 30 menit dan di antara sesi pertama dan kedua nanti kita sediakan satu sesi tanya jawab ya, sehingga peserta nanti bisa berinteraksi dengan beliau ya baik melalui drop chat sekali lagi maupun melalui uh, uh, dengan cara raise hand ya nanti uh, kami akan memilih ya karena mu tidak mungkin uh, semuanya bisa barangkali tercover dalam waktu yang tersedia kami akan memilih beberapa nanti untuk bisa uh, dijawab ya oleh uh, speaker ya uh, oke okay. saya pikir ya kita langsung saja Mas Henry, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Henry Andri Satriago. Mas Andri, tolong dibantu suaranya Agar suaranya di-unmute di tolong teman-teman dari host tolong Mas Andri apakah sudah ready? Oke, okay, sudah ready tapi suaranya belum masuk Pak Zul. Tolong dibantu Suaranya sebentar Pak, sedang diselesaikan ini. <laughs> Di -unmute. Baik, Bapak-Ibu sekalian mohon bersabar karena sedang berkomunikasi dengan Mas Andri. Ada persoalan audio. Sabar sebentar. Ada gangguan teknis nampaknya ya berkaitan dengan eh, soundnya. Jakarta, gimana pagi hari ini, Pak Wing cerah ya? Alhamdulillah cerah. Cerah. <laughs> sudah memasuki, mudah-mudahan ujung dari psbb ini, Pak ya? <laughs> Tanpa bermaksud membuat cemas, saya pikir Sa kita selesai. Selamat pagi. Apakah sudah bisa oh. didengar? Sudah, 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 Mas Andri. Oke, okay, thank you. Ya, ya, ya. Silakan, Pak. Saya di mute soalnya. Jadi, dan apakah gambarnya sudah kelihatan? sudah kelihatan mas terima kasih terima kasih maaf teman-teman maaf menunggu um, pak wing apa kabar pak wing alhamdulillah baik bang andri Senang lihat pak wing lagi sudah semakin wise sudah semakin wise nampaknya makin tua <laughs> selama covid gitu kayaknya uh, banyak orang yang semakin wise uh, pak zul terima kasih Pagi yeah, sama-sama ya, atau atau uh, dan teman-teman yang lain beberapa teman-teman ini rasanya saya pernah ingat mungkin pernah ada di kelas di mana kita berinteraksi uh, entah berapa kelas saya tidak ingat 25 kelas ada kebarangkalian yeah, yeah, yeah. mengajar di LPP dan uh, apa selalu menyenangkan datang ke Jogja dan berjumpa dengan teman-teman di di LPP. Nah, eh, saat ini kita menghadapi masa yang yang kalau saya menyebutnya adalah it's a chaos time. Jadi ini di luar dari fuka ini. Nih, kalau fuka itu kita pelajari dulu bersama-sama yaitu volatile, uncertain, kompleks, kemudian ambigu. Maka kita berada pada posisi yang di luar itu kalau menurut saya. Karena ketika Anda membuat rencana untuk tahun 2020 di 2019, nggak masuk ini elemen COVID-nya ini. Pastinya nggak masuk. Kalau udah ada yang masuk itu jago bener itu. Karena walaupun udah tumbuh di Cina, tapi semua orang mikir nggak nyampe sini, nggak akan nyampe sini. So not everybody making making any adjustment of it. So including me kita juga waktu bikin rencana dan bikin planning buat tahun 2020 itu elemen COVID ini nggak ada nih gimana kalau COVID gitu enggak ada kita nggak pernah siap untuk itu so I think this is a very good lesson buat kita um, always have a plan B lah mengenai apalagi ketika isu global itu sudah dimulai jadi ketika isu global sudah dimulai kita seharusnya sudah menyiapkan diri untuk sebuah plan B. Nah, uh, saya ingin berbagi dulu dengan teman-teman, mungkin 30 menit pertama ini, khusus untuk uh, leader di masa COVID. Ya, kemudian nanti di stasiun 30 menit saya akan berbagi secara keseluruhan how to lead the next adventure. Uh, how to lead in the crisis dan moving forward, right? Kenapa saya bagi gini? Karena menurut saya ini penting untuk untuk kita sadari dalam dunia COVID yang saat ini. Seperti juga yang Bapak dan Ibu mungkin sudah ketahui, kita tidak akan cepat ini masalah selesai COVID ini. Secara teori gak akan cepat. Mudah-mudahan Allah pengennya ini jadi cepat kemudian kita selesai urusannya. Tapi on theory and kita akan butuh waktu lama lagi untuk kita bisa kembali ke old normal without tanpa adanya kekhawatiran. Ini ini, uh, Karena uh, pertama obat dulu, obat. Obatnya belum ada. Jadi kalau ada yang hidroklorinnya kuinin dan sebagainya ya di beberapa orang oke, okay, di beberapa orang nggak oke. Okay. Jadi yang the real obat itu sampai kita bisa kayak influenza kalau bisa. Nah, itu baru menurut kondisi kita aman. Jadi kalau Anda influenza Anda makan panadol, Anda makan dumin dan sebagainya. Nah, ini belum ada nih. Dan kita berharap ini yang sedang di diusahakan lebih dulu, lebih cepat sesudah itu baru vaksin. Dan ketika vaksin dibuat pun kita masih akan lama lagi. Karena membuat vaksin untuk 7 miliar orang itu tidak mudah. Kemampuan Amerika saja nggak nyampe 50 juta vaksin per tahun. Jadi harus digabung dengan kemampuan negara-negara lain membuat vaksinnya. Jadi It will take time buat kita untuk bisa berkumpul seperti dulu. Akan butuh waktu yang cukup lama, mungkin saya bisa menjabat tangan Anda lagi dengan bersalaman. Dan ketika itu datang, nanti adalah waktu ketika kita melepaskan masker kita dan sebagainya. Tapi itu saya ingin ingatkan bahwa this will not be apa ya uh, selesai dengan cepat. Walaupun saya tahu di Yogyakarta kondisinya sudah jauh lebih kondusif. Tapi kan semua orang bisa datang nih ke Yogyakarta. Kalau ada satu orang datang, satu orang kena, muncul klaster baru. Nah, kalau kena klaster baru, melebak lagi. Jadi resiko kan selalu ada. Jadi apa yang dilakukan leaders pada saat yang seperti ini? Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu perlu lakukan ketika Anda menghadapi saat ini? Terutama untuk tim Anda. Yang pertama adalah embrace the reality, ya eh, gaungkan realitas yang ada itu, <tuh> kemukakan bahwa ini loh yang kita hadapi. Saya lebih suka untuk berhadap ber kalau menurut saya berurusan dengan seperti itu dibandingkan dengan menutup-nutupi apa yang ada. Oh ini nggak ada supaya nggak timbul panik dan sebagainya. Percayalah, panik akan lebih terjadi ketika sesuatu sudah terjadi tetapi ditutup-tutupi dan kemudian keluar. Realitanya adalah seperti yang saya ceritakan tadi kepada Anda. Anda harus embrace itu, harus gaungkan itu bahwa ini masanya masih Anda harus pakai masker kalau misalnya ketemu orang. Ini kalau kita ke kantor begini prosedurnya, protapnya begini dan sebagainya. Kenapa? Karena realitas yang dihadapinya itu seperti ini. Itu embrace the reality itu seringkali orang tidak mau lakukan karena berpikir bahwa oh ini akan menimbulkan kepanikan. Saya malah akan lebih panik sekali kalau saya nggak tahu apa-apa kemudian tiba-tiba muncul kejadiannya. Dan pilih-pilih informasi yang Anda punya. Jadi dengan segala hormat kepada para pemangku media ini yang ada di sini, tidak selalu informasi yang diberikan itu dicek dan di lagi. Jadi Anda harus ngecek sendiri. Saya punya beberapa website yang saya jadikan acuan. Website pemerintah, kemudian wordometer, kemudian ada eh, apa beberapa website dari luar negeri yang selalu saya jadi acuan dan saya updated sekali itu. Nah, Anda juga harus updated betul. Bahwa Jakarta kemarin eh, apa Indonesia kemarin 840-an, Jakarta sekitar seratusan, kemudian saya lupa Yogyakarta berapa. But you need to know that. You need to know that. But on the other side, Anda juga harus bisa memilah informasi sehingga tidak menjadi infodemix Di awal-awal COVID ini kita semua kena infodemix. Kita semua stres. Karena tiba-tiba baca si ini meninggal, si ini kemudian terkena, si ini juga ada terkena, gitu. Padahal kejadian terkena itu bisa jadi terjadi sebelum waktu ketika kita melakukan PSBB. Nah, PSBB ini penting, tetapi on the other side, on the other side ini sangat menekan ekonomi. So, ini yang dihadapi oleh pemerintah kita. Jadi kalau misalnya Anda familiar dengan katanya kurva itu, kurvanya harus ditekan, dilandaikan, flattening the curve. Nah, problemnya adalah ketika kurva ini dilandaikan, ini ada kurva ekonomi di sini. Ini ketekan, kurva ekonominya makin ketekan ke bawah. Pertumbuhan kita makin rendah. Dan ini akan membuat membuat kita menjadi susah untuk bisa uh, melakukan uh, uh, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita nggak 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 bagus. Quarter satu pertumbuhan ekonomi kita masih bagus karena kita baru mulai terkena dampaknya itu bulan maret ya saya ingat saya mulai work from home dan nggak keluar rumah itu sejak 16 maret kuartal satu kita termasuk salah satu dari tiga negara yang pertumbuhan ekonominya positif selain Cina dan Jepang dan uh, Taiwan sementara yang lain pertumbuhan ekonominya negatif Amerika itu minus 6 persen pertumbuhan ekonominya dan eh, tapi itu belum memberikan gambaran buat Indonesia kalau menurut saya gambaran Indonesia itu ada di kuarter 2. dan eh, apa eh, Menteri Keuangan kita sudah mengatakan beberapa skenario nah itu perlunya embrace the reality pak supaya kita punya plan A plan B plan C plan D menurut Menteri Ke Ekonomi kita, uh, menurut Menteri keuangan kita, Bu Ani, um, prediksi ekonomi kita, kalau misalnya normal, adalah sekitar 2,3 persen plus dari 5 persen yang, kalau semuanya tidak ada apa-apa. The worst case yang paling buruk itu bisa jadi minus 1,4 persen. Nah, ini. Dampaknya Anda bisa hitung sendiri, minus 1 persen dampak itu berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, berpengaruh terhadap sekian banyak ekonomi yang terjadi, dan seterusnya. I Amin, mean, kita perlu pahami ini teman-teman, dan perlu disampaikan kepada tim kita bahwa we embrace the reality, embrace menggaungkan realitas yang ada. We have to be transparent bahwa kita adalah ada di krisis saat ini menyatakan bahwa kita tidak in krisis itu malah berbahaya karena menimbulkan budaya orang yang jadinya tidak merasa perlu untuk melakukan persiapan-persiapan yang ada. Saya melihat banyak sekali pelanggaran protokol yang ada di berbagai tempat itu. Oh sudah masuk seperti biasa aja, nggak perlu ini kan udah disebut desinfektan, sudah ini dan sebagainya. Please Bapak dan Ibu terapkan protokol kesehatan COVID di tempat Anda dengan baik. Karena Anda menolong tidak hanya menolong diri Anda sendiri, Anda menolong orang lain. Satu, penderita itu bisa membuat ratusan penderita lain terkena. Sulawesi Selatan itu sampai sekarang belum berhenti. Itu karena terjadi ketika Uh, adanya orang-orang berkumpul waktu itu, dan sesudah itu pulang ke berbagai daerahnya, tapi yang di Sulawesi Selatan itu terus berkembang. Awal-awalnya cuma tiga, lima gitu. Sekarang sudah ribuan, jadi kita memang benar-benar menghadapi suatu masalah yang tidak mudah. Ini yang uh, virus ini untuk yang... 80 persennya adalah virus kayak flu biasa. Anda yang terkena, apalagi yang istaminanya kuat, masih muda, nggak akan merasakan. Ya flu biasa aja. Sekitar 15 persennya menunjukkan gejala Anda harus ke rumah sakit. Mau Anda masih muda ataupun Anda harus tua. 5 persennya itu letal, Pak. Lima persennya akan akan mampu membunuh orang-orang yang punya komorbid. Penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan sebagainya. Jadi ini tidak main-main, dan semua orang bisa kena. Tetapi ketika kita lakukan protap dengan baik, kita akan melakukan prosedur dengan baik, ini bisa dicegah. Jadi saya ingin mengatakan kembali, Anda perlu mengembrace the reality, menggaungkan realitas. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus meredefinisi winning itu apa. Kemenangan itu apa? Menang itu dalam tahun ini itu seperti apa itu harus diredefinisi ulang. Kalau di tempat saya, kita sudah tidak, tidak mungkin mencapai targetnya. Jadi kita harus tambahin lagi hal-hal yang bisa membuat kita menang dari uh, di tahun ini. Contohnya, misalnya, kalau buat saya, di tempat saya adalah kita menambah aspek bahwa tidak ada karyawan kita yang terkena. Kita menambah sesedikit mungkin pengurangan orang. Kita menambah meningkatkan servis lebih tinggi karena menjual produk baru itu akan susah. Jadi, hal-hal yang baru yang memang tidak tadi terfikirkan harus di define ulang di 2020 ini di zaman covid ini redefinisi kemenangan anda apa dan yang paling penting adalah harus dimasukkan elemen empati di situ bapak dan ibu elemen empati dalam redefinisi ulang mengenai winning tadi mungkin anda bisa membantu sekian banyak orang kalau misalnya bisa melakukan program uh, apa lantas rapid test lah, entah PCR lah, entah swab test lah, buat orang lain itu penting. Karena tidak semua orang se seberuntung kita, Bapak dan Ibu. Kita ini masih punya gaji, masih punya kantor, bisa work from home, bisa bagi-bagi waktunya, tim A, tim B. Tapi ada banyak orang yang kalau tidak keluar, tidak makan dia. So, Empati adalah elemen penting dari seorang leader, dan empati tersebut harus diasah. Orang-orang yang tidak pedulian dengan konteks empati gitu, itu uh, berbahaya sekali dalam berusaha mengatasi krisis, karena dia nggak tahu apa yang dirasakan orang lain. Dia tidak merasa tidak mengerti apa yang di, di, dirasakan oleh orang lain. Ini salam buat Dekus teman saya waktu kuliah ini uh, Mas Dedi ini punggungnya sempat saya pegang-pegangin terus untuk saya bisa naik tingkat ke lantai atas senang ketemu lagi Mas Dedi saya lanjutkan dulu ya jadi teman-teman itu yang kedua tadi adalah redefine winning. Saya sangat sarankan sekali Anda duduk bersama tim Anda baik secara online gitu ataupun secara berjarak di tempat kerja dan membicarakan winning itu kita tahun ini apa? What is winning for us? Dan masukkan elemen empati di situ. Karena kalau enggak kita akan terputar-putar dengan hal yang enggak mungkin lagi. Oke, okay, kalau kita turun turun kita seberapa? Worst skenario nya seberapa? itu harus di, bisa dibuat tuh Pak Bu. Seringkali orang nggak mau nih bikin ini dan masih merasa bisa mencapai yang ada, tetapi semu. Dan ini membuat tim Anda di holding atau bos Anda di tempat Anda sendiri akan merasa, lah ini gimana kalau kayak begini. Tadi bilangnya kayak begini, sekarang kayak begini. Saya butuh realitas tahun ini. Realitas yang sesungguhnya yang benar-benar dilakukan orang-orang yang ada di lapangan. Kenapa? Dengan itu saya bisa bikin rencana. Kita tidak akan bisa membuat rencana kalau misalnya realitasnya tidak didap didapatkan. Kalau misalnya realitasnya diumpetin. Kalau misalnya realitasnya tidak enak kalau misalnya di dibawakan. Jadi again, yang pertama adalah embrace the reality, gaungkan realitasnya seperti apa? Yang kedua redefinisikan winning itu apa? Redefinisikan winning itu apa? Nah yang ketiga yang terakhir adalah execute with focus. Jadi semua plan Anda yang masih ada itu yang sesudah didefinisikan itu Anda eksekusi dengan fokus yang sangat sangat uh, apa uh, kuat karena ini yang tertinggal. Jangan sampai yang tadinya sudah kita jadikan fokus kita ini nggak tereksekusi lagi, lalu alasannya oh, COVID pak. Ini COVID ini gampang benar dijadikan kami kita nih saat ini. Makanya saya bilang embrace the reality, redefine the winning. Sesudah itu plan A Anda atau plan B Anda atau plan C Anda anda eksekusi dengan semangat yang tinggi dan kemampuan yang besar, karena kalau Anda bisa lakukan ini, maka you will dance. Anda bisa berdansa di tengah kekovitan ini. Kalau untuk bagaimana mengatasinya, protap udah jelas, kok. Protap udah jelas, <tuh> cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian. Eh, apa eh, jaga jarak itu tiga hal itu dah dan terbukti di berbagai tempat di berbagai negara lain itu terbukti ketika jumlah orang yang terkena itu sudah nol ininya apa rasionya jadi satu orang itu tidak bisa hanya bisa menularkan nol kepada orang lain nol virus maka baru semuanya bisa terjadi New Zealand kemarin untuk pertama kalinya membuka pertandingan rugby dengan penonton dan seperti biasa, nggak ada larangan-larangan. Tapi mereka disiplin benar dari awal. Disiplin sekali dari awal. Sehingga saat ini mereka menangguk kemenangannya. Kita ya sebagian disiplin, sebagian enggak. Sebagian rasa marah-marah karena sudah berkorban tiga bulan, enggak kemana-mana, tapi kemudian hasilnya masih sama. Nah, itu yang membuat saya kemudian merasa bahwa saya perlu menyampaikan ini kepada teman-teman dulu, khusus untuk COVID. Please, please, pakai maskernya ketika Anda bertemu dengan orang lain, ketika Anda berada di luar, dan dan jangan memandang enteng masalahnya. Realitas masalah ini tidak sekecil -se -se yang kita harapkan. Betul, usia di tangan oh, Tuhan, tapi kita disuruh berusaha untuk mencegah diri kita supaya tidak terkena penyakit. Gitu. Nah, barangkali e, tiga hal ini adalah bagian pertama saya. Sebelum akhirnya saya akan memulai dengan bagian kedua dari pembicaraan kita silahkan tanya jawab dulu Pak Zul dan e, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan dalam konteks saat ini tapi saya ingin berusaha mensimpel-simpelkan saja jadi apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan bersama teman-teman sekalian di kantor saat ini dan kita benar-benar ini apa e, mencoba untuk meningkatkan Level learning. Tadi Pak Aji, Pak Awing mengatakan pentingnya learning itu. Kita meningkatkan level learning ini di saat namanya work from home. Soalnya gini, teman-teman, work from home ini sering didefinisikan bahwa Anda bisa kerja, video call satu dua kali, sisanya Anda bisa tidur siang, Anda bisa main-main, bisa santai-santai. Nggak begitu konsep profesionalismenya, nggak begitu kalau menurut saya. Ini Anda sama aja kayak kerja, mulai jam berapa bukanya, kemudian Anda tutup jam berapa gitu, seperti Anda biasa kerja. Ya kalau misalnya Anda ambil buat istirahat sebentar di tengah situ, Anda tambahin lagi pas selesainya. Nanti. Jadi work from home bukan masanya untuk bersantai. Work from home adalah masanya juga Anda bekerja. Oleh karena itu, learning adalah bagian yang penting. tuh. Saya bikin Case study sendiri di di kantor saya. Jadi uh, apa? Saya beli kasus-kasus studi -kasus, kasus dan bikin kayak mini MBA di kantor uh, courses. Dan saya ngajarin sendiri langsung terhadap itu. Saya belajar, mereka juga belajar. Kenapa iya. saya perlu lakukan itu? Ritme, ritme untuk belajar ini mm -hmm. jangan kendor, iya. jangan kasih kendor. Iya. Pak Yogi suaranya masuk Pak, sorry Pak. Oke, okay. jangan kasih kendor kata anak-anak sekarang. Karena begitu itu kendor, anda susah. Remember teman-teman, di masa COVID ini akan ada masa di mana semuanya akan balik. Pertanyaannya adalah di mana kita ketika masa itu datang. Kalau kita terlalu bersantai, kita ada di sini. Ngejar ke depannya susah. Kalau kita bisa di depan sini, kita memenangkan persaingan. Jadi saya masih tetap growth punya growth place, Pak. Growth planning itu saya masih punya. Walaupun kalau dilihat dari customer saya saat ini, Hampir semuanya nggak ada yang punya kesempatan untuk menciptakan proyek baru. PLN setengah mati dengan kondisi keuangan dan juga harus menghadapi demand yang turun. pasti right? PLN itu membangkitkan customer saya sekali. Kemudian kedua, pesawat terbang, airlines. Itu terbangnya cuma 9 persen, Pak. Kalau 9 persen itu kan hampir nggak ada mesin yang diservis apalagi mau beli mesin baru. Kemudian renewable industri sama juga. Over demand sekarang, Oversupply. Yang radi, yang masih rada memberikan harapan adalah GE Healthcare. Karena permintaan ventilator meningkat. Problemnya adalah ventilator itu untuk perusahaan Amerika semuanya disuruh untuk hanya dijual di Amerika dulu. Oleh Presiden Donald Trump, baru boleh diekspor kalau misalnya di tempatnya mereka sudah terpenuhi, dan ini menyebalkan sekali. Tapi mau nggak mau kita nggak bisa bergerak nih, kalau mengenai ini karena yang punya pabrik, yang mereka, yang punya aturannya, yang mereka jadi. Teman-teman, eh, pertanyaan yang paling penting juga adalah ketika masa ini nanti sudah lewat, kita ada di mana? Jadi secara teori dikatakan bahwa e, perusahaan yang berada di pinggiran chaos, jadi kalau chaosnya di sini nih, ya, perusahaan yang ada di pinggirnya itu adalah yang paling tangguh. Individu yang ada di pinggirnya adalah yang paling tangguh. Kalau kejauhan itu lupa semuanya, belajar lupa, ini segala macam lupa, menyiapkan prosedur lupa dan sebagainya. Kalau terlalu dekatnya nyemplung nanti ke chaos. Jadi nggak jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh, tetapi semua perusahaan yang berada di pinggiran chaos tersebut atau individu yang berada di kondisi itu itu memiliki kemampuan apa yang disebut oleh Steve Jobs eh oleh Andy Grove, konce penciptanya Intel itu adalah the ability to have to think of the unthinkable. Berpikir hal-hal yang nggak kepikirkan. Nah, tugasnya leader itu untuk memancing semua timnya mampu ke sana. How to think of the unthinkable. Dan seringkali yang tidak uh, dipikirkan orang, think of the unthinkable ini bisa muncul dari, even dari kelemahan Anda. Jadi ada teori namanya disabled teori, teori kecacatan. Kalau orang menggunakan kecacatan dengan benar, malah dijadi, itu bisa jadi advantage. Ini contohnya burung merak. Nih. Burung merak itu adalah contoh di, di, di handicap teori. Secara teori ini burung nggak bakalan siap untuk ber, tahan selama ini dalam evolusinya. Terbang nggak bisa jauh, naik pohon nggak bisa, lari nggak cepet. Harusnya udah punah ini. Dodo aja udah punah dodo. Tapi dia ternyata mampu bertahan karena setiap kali diserang predator, dia mengembangkan ekornya seperti itu dan menyampaikan pesan kepada para predatornya bahwa, hey, saya itu terlalu cantik untuk dimakan. Nanti kalau kamu makan saya, nggak ada lagi yang cantik yang bisa dilihat. Sudahlah, makan aja ayam, itik, bebek, soang sana. Jangan saya yang dimakan. gitu. Dan ini membuat mereka bertahan sejauh ini. Nah itu menggunakan handicap theory. And a lot of company using the handicap theory ketika mereka terpojok. Nah ini adalah bagian dari think of the unthinkable. berpikir hal yang tidak terpikirkan. Jadi gitu dulu Pak, Pak Zul. Aku balik ke Pak Zul. Kita baik, baik. Uh, bisa tanya jawab atau apapun prosedur yang yang uh, sudah disiapkan oleh Pak Zul. Mudah-mudahan ada gunanya teman-teman bagian pertama ini. Terima kasih. Baik terima kasih Mas Andri, uh, Bapak Ibu sekalian. Kita uh, barangkali sudah mendengar tadi dari pemaparan dari Mas Andri. Paling tidak ada tiga poin tadi. Pertama, embrace the reality, ya, yeah, but don't be becoming uh, infodemic, ya. Yeah. Kemudian yang kedua adalah redefine the winning criteria kita, yeah. dan yang ketiga adalah execute, ya. Yeah. Apapun plan yang mau kita lakukan itu dengan fokus. Ah, kami beri kesempatan pertama barangkali, ya, yeah, dengan cara uh, Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, ya, yeah. langsung barangkali untuk raise hand barangkali, ya. Yeah. Resen, silakan. Ya, ada yang resen dari mana? Silakan. Ini di Zoom. resen sudah ada beberapa Atau pertanyaan, Pak. Atau kita eh, dari drop chat saja dulu ya, dari drop chat ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang kami mungkin bisa pilihkan ya. Pertama Mas Andri, bagaimana kiat mendefinisikan ulang kemenangan yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini di, ma di mana semua uh, mengalami kesulitan ya. Ini dari Pak Lili atau dari Lili Kaputra ya, dari P3GI. Monggo Mas Andri silakan. Ya, itu dengan bertanya, Pak. Dengan bertanya what we can do differently apa yang bisa kita lakukan secara berbeda. Kalau nggak ada pertanyaan itu, nggak ada. Kita jalan aja. Dan ini kelemahan kita nih. Kita jalan aja seperti apa adanya. Kan ini udah diberikan garisan ini dan sebagainya. Kalau Indonesia ini ingin melompat, maka hal-hal yang seperti itu harus ditinggalkan. Kita harus banyak bertanya, why? Kenapa? Why not? Kenapa enggak? What if? Gimana jika? Uh, apa what can we do differently apa yang bisa kita lakukan secara berbeda. Dan ini pertanyaannya harus didrive oleh atasannya kepada bawahan. Karena ini nggak bisa diselesaikan oleh Bapak dan Ibu sendiri sebagai leader. Ini harus diselesaikan oleh banyak orang termasuk tim Anda. Jadi saya selalu ngajak mereka tim saya diskusi dalam seminggu 3 4 kali tim saya yang yang direct report saya harus kita ngobrol. Dan pertanyaannya yaitu untuk meredefine winning, apalagi yang perlu kita capai, apalagi yang perlu kita dapatkan. Jadi kalau di tempat saya ada istilah bahwa kalau nggak bisa bertanya, nanti ditanyain sama Pak Andri, mendingan belajar gimana bertanya. gitu. Karena itu yang saya lakukan. Dan saya turun 2-3 level, Pak. And that's what leader do you have turun ke bawah sampai ke level yang biasanya bukan urusan Anda. Karena dengan itu Anda akan tahu sendiri bagaimana masalah yang ada. Sehingga ketika meredefinisikan winning tadi, itu tepat. Karena banyak orang tidak meredefinisikan winning cuma dengan santai aja. Oh ya apa ya tahun ini ya targetnya oh 30% dari total target aja lah ini winning kita sekarang. Gak, bukan itu yang dimaksud. Apa elemen-elemen lain yang bisa Anda dapatkan dari COVID ini? Berapa banyak pembelajaran yang bisa dapatkan? Itu misalnya satu. Berapa banyak orang-orang yang bisa dididik supaya enggak, enggak apa supaya menjalani kehidupannya dengan protokol yang baik? Dua. Meningka, menurunkan tingkat angka terjadinya kecelakaan? Tiga bikin efisiensi lebih tinggi. Empat, banyak hal yang bisa dilakukan. Ini PTP saya ingat, saya sudah menerapkan Lean belum ya? Kaizen gitu ya? Sudah Pak, di Sudah ada, kalau misalnya belum, saya sarankan tuh, itu Lean itu, it's real teman-teman. Kami sedang belajar habis-habisan sekarang mengenai Lean. Karena itu common sense. Enggak terlalu banyak teorinya. Lean, lean itu do less and less to create more and more. Oh, kan simpel banget tuh. Lakukan sesedikit mungkin untuk menghasilkan sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya tata cara pabriknya tadinya adalah zigzag gitu, oh mungkin dibikin lurus atau mungkin dibikin letter U atau mungkin di apa itu bisa jadi lebih efektif banyak sekali masalah yang bisa selesai dengan dengan common sense ya. Tapi seringkali kita memang senang untuk mengkomplikasikan sesuatu. Kalau nggak kalau bisa dibikin susah, kenapa bisa dibikin gampang? Gitu loh kayak kesannya prinsipnya. Padahal kalau saya merasa bahwa a lot of things can be solved quickly, easily, When we use common sense and we talk a lot with our team. If you don't talk a lot with your team, Anda leaders yang zaman dulu, teman-teman. You know sudah tidak ada lagi leader saat ini di apalagi zaman seperti COVID ini yang semuanya harus lebih serba cepat dan sebagainya. Uh, admin ini tolong. Ada beberapa yang mengatakan soundnya hilang, suaranya tidak terjelas, terdengar. Mungkin bisa tolong diatasi. Teman-teman yang ya. ada di sini pada dengar suara saya, okay? Okay gak? Gak oke? Oke enggak? Atau nggak kedengeran? jelas pak. Betul, ya? Oke. Buat beberapa teman-teman yang nggak bisa dengar, admin mungkin bisa tolong bantu. Baik. Sedang diupayakan mas. Baik. Terima kasih. Uh, balik lagi ke typical leader pak, anda itu udah jangan lagi punya konsep anak buah, please 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 PTPN zaman sekarang jangan lagi menggunakan konsep anak buah terhadap tim anda. Yang anda punya adalah tim yang kebetulan sekarang ini report kepada anda. Besok besok bisa jadi anda report ke, mereka, ke salah satu dari mereka. Kalau anda pensiun anda butuh mereka nanti. So treat them treat them with respect. Karena kalau anak buah itu konsep kayak zaman Firaun, Pak. Anda masih mau hidup di zaman Firaun? Itu kan Firaun bingin bikin apa piramid itu dengan model konsep anak buah itu. Dia suruh orang-orang Mesir itu siapa lah? Daud, Amir, Faisal gitu. Angkat batu ini sebesar itu besar itu taruh sana, bikin segitiga gitu. Itu kalau Daud, Daud, Amir atau Faisal itu kemudian ngangkat tangan bilang, Pak Firaun, maaf. Menurut saya bagusan kita bikin segi empat. Mati itu orang. Mati langsung. Karena pada zaman itu, yang namanya tim, yang namanya anak buah, itu adalah orang-orang yang dipercaya, harus dicambuk, harus dipaksa untuk bekerja, nggak mungkin berpendapat, dan sebagainya. Padahal mereka yang ngejalanin. yang tahu bahwa segitiga itu bentuknya akan sebagus apa tidak kan mereka, mereka yang jalanin. So, Anda harus embrace tim Anda, harus encourage tim Anda, enrich tim Anda. And at the end of the day, the job of a leader, teman-teman, adalah to lead to make another leader. Ini saya gaungkan berkali-kali. Jadi, saya di Twitter saya uh, selalu nge-post uh, kemudian tiap Kebetulan sekarang sedang tiap malam membuat acara namanya Bedtime Stories. Saya mengundang tamu untuk bercerita aja, bercerita tentang pengalaman dia atau buku yang dia tulis atau apapun. Yang tujuannya adalah membagi vibrasi positif yang ada, getaran positif yang ada. Karena kita kebanyakan getaran negatif, teman-teman. Jadi anak buah itu harus diberi getaran positif. Dan anak buah itu, buanglah istilahnya anak buah itu. Bahasa Inggrisnya aja nggak ada, Pak. Masa fruit child kan nggak mungkin itu. Jadi, kita harus menggunakan istilah tim saat ini. Tim Anda yang kebetulan report kepada Anda seperti apa. Treatmentnya beda soalnya. Kalau terhadap tim itu Anda tahu betul, kalau mereka maju, Anda akan maju. Jadi membuat tahap planning yang baik adalah melibatkan timnya. Bukan dari Anda mikir sendiri kemudian, oke okay, ini dia, arahan saya seperti ini. Bukan. Anda harus benar-benar gabung dengan tim Anda, kemudian membuat planning yang baru berdasarkan kondisi yang ada. Itu untuk pertanyaan pertama, Pak Zul. Baik, Mas Sandri, terima kasih. Nampaknya sudah ada dua ini yang resen. Silakan. Pertama dari PTPN 14, Pak Kusendro, dan dari PT.PN 10, Pak Aris Handoyo. Pak Kusendro, silakan duluan mungkin silakan di-unmute. Langsung aja, Pak Kusendro masih? Pak Kusendro. <tuh> ya, Monggo, itu siapa tuh? Pak Mumbul. Atau Pak Aris Handoyo barangkali Pak Aris dari PT.PN 10, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, okay. baik. Pak Haris, apa kabar, Pak. Langsung Pak Haris. Ya, baik Pak, Bang Bang Hendri. Baik, ada ada beberapa hal yang ingin saya dapat pencerahan dari Bang Hendri ini. Uh, kondisi sekarang itu, uh, menurut Bang Hendri tadi sudah di atas buka, artinya kondisi chaos time for business. Ya. Yeah. Artinya kita berpikir. Uh, We switch this condition menjadi this is opportunity for business. Ini yeah. di saat yang lain di Arab kita bisa, uh, kita bisa govern di situ misalnya. Yeah. Kemudian dengan kondisi ini strategi-strategi bisnis korporasi apakah masih tetap kita pertahankan? Artinya strategi yang ada apakah selalu kita evaluasi dalam tiga bulan atau enam bulan sehingga kita bisa fasting for adaptation. Itu yang pertama bang. Kemudian yeah. yang kedua Uh, bisnis itu merupakan menurut saya adalah power game ya power game sehingga bagaimana kita memenangkan uh, persaingan bisnis bagaimana kita juga bisa uh, berkolaborasi mungkin dengan kompetitor dengan kondisi ini mungkin enggak kita mendesain produk bisnis yang produk itu bisa menjual dirinya sendiri gitu. sehingga kita tidak perlu terlalu banyak effort dalam arti produk itu mampu uh, mendesain, mampu men-sell, mampu mendelivery dirinya sendiri sehingga kita kita akan bisa memperoleh revenue yang yang gede di saat di saat kondisi chaos time seperti ini. Mungkin itu pertanyaan singkat dari saya. Terima ya. kasih Pak Indri, atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya untuk yang kedua dulu jawabannya mungkin Pak. Silakan Pak. Ini bagus banget kalau bawa bisa membuat itu. Jadi kayak Awal-awal kita COVID itu kalau anda jual hand sanitizer yang murah kemudian efektif gitu itu ngejual sendiri pak di awal-awal. Sekarang udah banyak. Di awal-awal kalau anda bisa menghasilkan masker gitu, wah itu ngejual sendiri itu. Nah sekarang udah rame lagi. Nah sekarang mungkin pertanyaannya apa yang misalnya dibutuhkan oleh tempat anda di PT Perkebunan barangkali big data dibutuhkan tuh. Big data yang diambil dengan cara uh, drone, right? Uh, nah, kalau anda bikin drone-nya, maka anda bisa jual ke perkebunan-perkebunan yang ada, atau anda bisa melibatkan petani ketika anda melakukan pendataan yang ada itu dan 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 big data ini game baru untuk perkebunan sebenarnya. Saya pernah ngomong ini tiga empat tahun yang lalu di sebuah salah satu kelasnya LPP. Saya bilang, coba cari anak-anak muda yang bisa membuat big data mengenai pola pertanian yang Bapak dan Ibu sedang hadapi saat ini. Karena efisiensi satu persen aja itu udah gede banget marginnya buat Anda. Jadi big data, robotik, kemudian penggunaan digital, penggunaan Drone itu akan berguna sekali untuk untuk dan itu bukan teknologi yang mewah-mewah banget Pak ya kan Drone itu ya kebelilah buat kita saat ini programmernya teman-teman anak-anak di universitas di tempat Anda beroperasi itu pada bisa membuat itu diajak saja mereka berkolaborasi nah kondisi yang tadi sekarang Ancaman ini dijadikan opportunity, ya itu ngomong ini gampang pak, saya percaya, saya tahu, tapi menjalankannya setengah mati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa untuk bisa menjalankannya saya harus bergabung dengan tim saya untuk menyelesaikan. Tim saya itu harus memberikan pendapat, ya pak, saya punya tim itu loyo pak, nggak mau ngomong pak, gimana? Paksa pak. Kalau dipaksa itu dalam tiga bulan jalan, Pak. Bikin aturannya setiap Jumat sore, kalau ketemu dengan kita, maka Anda harus presentasi apa problem terbesar yang Anda hadapi dan bagaimana cara menyelesaikan. Apa crazy idea yang Anda punya? Ide-ide gila yang misalnya, anggaplah nggak perlu Anda pusing soal budget, nggak perlu pusing soal resources, Pokoknya apa ide paling gila yang Anda punya, dan itu hasilnya keren-keren tuh Mas. Biasanya, di luar dugaan banyak ide, banyak hal-hal yang kami lakukan sekarang, berawal dari ide-ide yang modern seperti itu, yang uncertainty-nya tinggi. Nah, kita dituntut untuk mampu mengambil keputusan atau tidak, gitu terhadap itu. Jadi betul sekali, kita harus mengambil opportunity yang ada. Dan kalau menurut saya saat ini nih Pak, menurut saya saat ini, kalau anda bisa lakukan yang paling simpel pun anda lakukan. Jangan tunggu sampai sampai apa uh, situasinya menjadi ya nantilah kalau udah aman baru kita buat dan sebagainya. Jangan Pak, kalau anda bisa membuat alat-alat yang memang diperlukan untuk bertahan dalam masa COVID atau mencegah. Orang terdampak lagi dalam masa COVID, buat Pak, opportunity itu. Kalau misalnya, serat tumbuhan Anda bisa jadi APD, buat Pak, karena itu penting sekali dan itu dibutuhkan saat ini. Kalau misalnya, serat tumbuhan Anda bisa, apa tanaman A Anda bisa jadi obat meningkatkan imunitas, buat Pak. Jadi, banyak sekali hal yang bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, problem saya adalah banyak sekali teman-teman kita ini yang nggak biasa untuk konteks seperti itu. Untuk diajak berpikir berbeda itu nggak biasa. Mereka pengennya disuapin, Pak. Sebentar ya, maaf. Lebih banyak yang yang inginnya disuapi. Perintah atasan seperti ini baru saya jalankan. Eh, kan atasannya bukan superhero kenapa atasan itu ada adalah karena ada bawahan dan kenapa kenapa e, 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 bawahan itu penting adalah karena atasan dan bawahan ini klop klop jadinya dan kalau misalnya mereka berdua jalan dengan baik ini akan menghasilkan efektivitas sebuah organisasi. Jadi Pak Aris jangan segan-segan turun ke bawah Pak untuk menanyakan mereka apa ide yang bisa punya kita punya saat ini. Karena leadership saat ini Pak adalah interaksi. The more you are in the crisis, the more you have the interaction about leadership. Udah nggak zamannya lagi, leader jaga jarak jauh-jauh dengan timnya. Terutama dengan direct report, atau satu level di bawah direct report. Saya menyaratkan tim saya untuk kapal namanya. Sekurangnya berusaha ngapal. Dua level, tiga level di bawahnya. Ya saya juga nggak hafal semua, tapi saya berusaha untuk hafal. Gitu ya Paris ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya eh, Pak Zul. Ini tadi Pak Mumbul dari dari tadi Mumbul, Pak ngangkat tangan Pak. Ya, oke oke, silakan 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 Pak Mumbul, PTP 12 ya, singkat padat Pak Mumbul. Silakan Pak, diambil Pak, silakan. Jadi, tadi angkat tangan beliau. Halo, halo. Udah, udah. Ya silakan Pak Mu. Ya, ya, terima kasih. Tadi ketemu kembali dengan kami pernah di Pak Bapak di uh, LTP dua kali. Ya pas. Pak, senang ketemu lagi Pak. Terima kasih, nama Yudi Kristanto, Operation PT PTPN 12. Seperti disampaikan oleh Pak Direktur Si M tadi, bahwa ya, teman kondisi kami sudah sebelum covid pun sudah agak sulit ya. Dan sekarang pun lebih sulit lagi. Namun, kami di NBOTO sudah mulai berpikir untuk tadi yang disampaikan Mas Andre yaitu, think the unthinkable. Kita uh, akan membuat sebuah, sebuah uh, new business model. Ya. Dan ini harus cepat, masalahnya. Nah, setelah kita mau mengeksekusi, itu tidak terhantam. unit kita kan ada di 33 unit nih. Supaya cepat untuk meyakinkan mereka, itu bagaimana? Karena, ini sudah mau kita eksekusi, juga saya penuh nih. Ada orang yang menolak, stakeholder yang selama ini uh, berhubungan dengan kami dan banyak yang sebenarnya uh, menolak lah gitu. Bagaimana dalam waktu cepat, karena waktunya memang harus segera ini untuk bisa mereka yakin dengan apa yang akan kita rubah ini. Demikianlah Oke, okay. Mas, kalau di masa di masa krisis kayak gini, Mas, kadang-kadang perlu dipaksa, Mas ini bukan nasihat terbaik ya. Saya tuh tidak menyukai stick and carrot gitu ya. Tahu kan Pak istilah stick and carrot itu ya. Jadi kayak naik delman gitu, di depannya ada makanannya, jadi Anda boleh akan jalan kalau dapat makanan kalau jalan. Atau pakai stick dipukul pantatnya, baru kudanya jalan gitu. Atau dikasih taruh wortel di depannya kalau bisa jalan, Portalnya dapat. Jadi I'm not a big fans of that. Saya bukan bukan nya untuk penerapan uh, apa stick and carrot itu. Tapi di masa krisis ini, di masa seperti yang Pak Mumbul cerita tadi, itu mau tidak mau Anda harus memaksakan Pak. Kalau sudah diambil keputusan bahwa ini caranya yang buat kita bertahan, maka dan ini adalah breakthrough yang kita punya, bisnis modelnya udah ada, ya sudah Pak, pakai powernya Pak. Ada saatnya kita menggunakan itu. Dibanding dengan kita nggak ngapa-ngapain. Karena masa krisis Anda akan makin ke ke apa terjerumus terje rumus atau tertenggelam lebih dalam lagi nanti. Sementara kalau misalnya Anda lakukan perbaikan tadi, yang belum tentu hasilnya akan bagus juga, tetapi ada aksinya. Dan yang paling kurang adalah Anda melakukan proses pembelajaran. Itu nggak murah loh, harganya proses pembelajaran tersebut. Jadi saya sih mendingan dapat sesuatu Pak daripada ya mungkin bukan waktunya berdemokrasi. Jalan kalau nggak jalan Anda digantikan oleh orang lain yang bisa menjalankan ini. Artinya posisinya tadi rotasi, yang tadi apa. Kalau saya gitu Pak jawabannya Pak. Mau nggak mau Anda adalah saat ini yang pegang kendali dan harus dipaksakan untuk itu. Sama kayak perubahan kultur, Pak. Gimana mengubah kultur orang jangan ke kantor saat ini? Waktu di awal-awal itu. Setengah mati, Pak. Tim saya biasa ngantor soalnya. Yang ya, apalagi engineer itu biasa ke kantor, habis ke kantor ke tempat customer. Saya bilang, di rumah. Sampai saya pasangin satpam di bawah, sampai di terus ngikutin orang-orang ini benar-benar pulang apa enggak di rumah karena kalau misalnya anda kena yang, yang kena akan banyak dan ini akan jadi tambah lebih lama selesainya. gitu pak Zul oke okay, Mas Andri uh, barangkali bapak ibu sekalian masih yang bagi masih yang ingin bertanya nanti kita akan beri kesempatan di sesi yang kedua uh, Mas Andri silakan lanjut sesi berikutnya Karya aku pasang uh, earphone saya sudah di charge Oke okay, nice. mas, aku sebenarnya suka loh dengan tanya jawab ini karena tanya jawab itu membuat saya belajar juga. Cuman uh, apa kesempatan untuk tanya jawab itu memang tidak sering, tidak banyak. Jadi saran saya yeah, kalau teman-teman sure. yang punya Instagram itu direct message ke saya aja. Nah, itu nanti saya jawab dengan mudah, gitu, atau kalau mau minta emailnya, okay. monggo juga minta email ke saya, Oke, gitu. oke, okay, okay. jadi baik, biasanya baik. saya akan selalu okay. uh, lakukan jawabannya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bentar, ini tuh banyak sekali, nih, sayang. Saya Bagaimana memberi semangat kepada karyawan yang sedang takut dengan pandemi COVID? Uh, kalau saya adalah komunikasinya di dipersering bu, jadi jangan cuma bilang, ayo kita semangat gitu, ndak ndak cukup itu. Tapi pembicaraan tiga hal tadi itu biasanya memberi semangat kalau itu dilakukan secara rutin. Rutinnya seperti apa? Kalau saya tiga kali dalam seminggu. Embrace the reality, redefine meeting, eh, redefine winning, execute. Jadi tim itu tahu gitu, oh bos saya tuh ikut sama saya susahnya. Ngerti kondisinya. Jadi motivasi itu jangan nggak cukup dengan mendatangkan motivator, Bu. Motivasi itu baru muncul ketika karyawannya itu ngerasa yang benar, oh yang diomongin oleh bos saya itu benar. Itu yang 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 terjadi. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan. Jadi di saat krisis ini, dimanapun saat krisis, itu ada rules-rules yang dipegang oleh leaders in crisis. Dan rules ini menurut saya adalah universal. Bisa dipakai oleh siapapun itu tim yang ada di mana. Yang pertama, leader dalam situasi krisis harus mulai dengan asumsi bahwa problem bisa menjadi buruk daripada yang kelihatan ada. Kenapa? Karena dengan ini Anda bisa membuat plan A, plan B, plan C. Asumsi kita begitu mulai itu langsung gitu. Oh, ini bisa jadi buruk. Bukan berarti pesimistis ya. Tapi assumption-nya adalah kondisi bisa jadi buruk. Dengan itu kita berusaha menjadi realistis dan berhitung dengan cermat, sehingga aksinya jadi cepat dan tepat. Jangan menyepelekan sesuatu ketika krisis datang. Nah ini kita kan udah belajar di Indonesia ya, di awal-awalnya disepelekan gitu, kemudian lihat uh, uh, ininya, apa uh, hasilnya. Jadi itu pelajaran berharga sekali itu buat kita. Jangan menyemperekan sesuatu ketika krisis datang. Lalu yang kedua adalah be transparent, candid. Jadi Anda harus transparan dengan tim Anda. Tadi sudah kita bahas, masalah harus diketahui dengan jelas dan disampaikan kepada timnya. Kalau disampaikan dengan baik dan memiliki tim komunikasi yang baik, tidak akan terjadi panik, Pak. Yang lebih panik itu adalah nggak tahu apa-apa tiba-tiba jeger, kayak sampurna, itu panik tuh. Nggak ngapa-ngapain, santai aja, tiba-tiba ada 300 orang ternyata kena. Dan ini yang harus diperhitungkan kepada seluruh orang bahwa Kenapa dia dari awal tadi saya mengatakan pentingnya mengembrace the reality. Karena di samping itu akan membuat Anda punya legitimasi, Anda juga akan mulai dipercaya tuh. Bos saya itu tiap minggu ngirimin email kepada seluruh pegawainya mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini. Dengan itu, maka uh, kami itu punya pegangan, Pak. Pegangan kalau misalnya ini kejadian kayak gini harus ngapain ya? Kita punya kesempatan, kita punya punya apa uh, kemampuan besar untuk itu. Ketika kita melaporkan apa, ketika kita menjadi transparan, menjadi transparan itu juga berarti kita siap untuk belajar dan mendengarkan dari orang lain. That's important. A lot of people doesn't want to hear apa yang anda katakan yang dikatakan oleh tim anda sendiri. Ketika krisis datang, leader itu harus muncul, Pak. Bu. Ya, kecuali Anda punya kondisi tertentu yang tidak bisa muncul, ya. Itu lain lagi. Show that we are the one who set the tone. Tidak bisa di belakang layar dan meminta orang lain yang memimpin tim penanganan bisa boleh dibentuk, tapi yang tampil dan berkomunikasi dengan timnya sendiri harusnya adalah leadership. Anda bisa bikin tim penanggulangan bencana dan sebagainya di tempat Anda, tapi yang ngomong harus Anda, kalau menurut saya. Karena ini akan membuild the trust, membuild tingkat kepercayaan bagi tim Anda. Dan itu uh, apa leaders itu terjangkau gitu bisa terjangkau oleh orang-orang yang membutuhkan dan ada juga harus open karena seringkali orang nggak open tuh kalau sudah susah dan sebagainya gitu apalagi leaders merasa wah nggak usah deh nggak usah kelihatan deh Nah, ini bukan ja ketika krisis bukan waktunya menggunakan jurus Tut Wuri Handayani, bukan. Ketika krisis jurusnya adalah Anda harus muncul dan ngajak orang ikut berubah bersama-sama. Lalu kita harus mampu beraksi dengan kerendahan hati. Act with humility. Itu Merupakan elemen penting dalam konteks bagaimana kita siap mendengarkan masukan, terbuka dengan ide yang ada, dan bahkan mencari ide tersebut, dan juga berani untuk dikritik. Ini zamannya belajar bagaimana untuk dikritik. Ini biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau udah mencapai pada level tertentu, itu galaknya setengah mati. Itu. Ayah saya dulu waktu saya mau mulai, mulai kerja berpesan, simple sekali Pak, dan saya pegang sampai sekarang. Simple banget, sederhana banget. Saya ingat itu hari pertengahan bulan Agustus. Saya mau kerja, mau nyari kerja. Mau diinterview untuk pertama kalinya, saya menggunakan kemeja yang saya pinjam dari beliau. Saya cium tangan beliau dan saya minta izin, "Pak, aku mau kerja." Ayah saya kemudian bilang, "Nak, sebelum kau lupa ya, coba." kau ingat-ingat apa yang aku bilang ini. Yang pertama dia bilang, jangan kau pernah punya musuh, nak. Punya lawan boleh, tapi musuh jangan. Jadi kalau lawan itu kan misalnya Anda berdebat, gitu, nggak setuju, dan sebagainya. Itu sah-sah aja. Tetapi kalau musuh itu kan Anda tahu bedanya, kan? Musuh itu Anda lihat batang hidungnya dari ujung aja udah mulus Anda. Aduh, dia lagi nih. Jadi nasihat ayah saya yang pertama adalah jangan pernah musuh, pernah punya musuh. Nasihat kedua dia bilang gini, kalau kau masuk nanti kau akan senyum kepada bos kau. Yalah dalam hati saya hari pertama saya kerja maksud saya nggak senyum sama bos saya. Ah jangan kau lupa kasih senyuman yang sama bagusnya untuk office boy kau nih. Saya nggak ngerti tuh di awal-awal maksudnya ya saya apa. Tapi dalam perjalanannya akhirnya saya paham betul apa yang beliau maksud. It is about respecting others. You will not be respected if you don't respect others. So you have to be able to respect others. Baru bisa mendapatkan respect. Dan yang keempat ini adalah equity humility. Value nya G kebetulan. Bagaimana kita beraksi bertindak dengan humility dengan kerendahan hati. Oke, okay. yang kelima adalah lead with focus. Tadi sudah kalau tadi adalah khusus untuk COVID, ini untuk secara general. Um, anda harus siap mengambil keputusan walaupun tidak populis. Pak ah, Bu, kalau keluar angkanya di Finansial itu Anda harus mencat orang 100 ya dengan berat hati. Sesudah Anda cari cara untuk tidak mencat, nggak bisa. Kalau nggak dipecat, perusahaan yang akan bermasalah. Ya sudah, Anda harus pecat kalau soal. Untuk itu Anda harus tegak. Karena menjadi leader itu ada tiga hal yang nempel di dia tidak akan pernah pergi itu. Yang pertama adalah you cannot satisfy everybody. Anda tidak bisa memuaskan semua orang. Itu nempel jadi leader itu. Jadi pasti ada yang kecewa dengan salah satu keputusan Anda. Yang kedua adalah leaders deals with tough issues. Semakin tinggi jawaban Anda, semakin Besar isu yang Anda harus hadapi. Dan itu udah rumusan di mana-mana. Leader deals with tough issues. Anda akan berurusan dengan hal yang susah. Mau nggak mau, like or dislike. Ini buat yang di belakang-belakang, suara saya kedengeran cukup ngenis. Saya udah nggak bisa lihat gambar videonya soalnya. <tuh> di yang halaman belakang-belakang. Bisa, bisa, ya, bisa jelas ya. kayak Pak Robi Lasman gitu saya nggak bisa lihat mukanya. Pak Jemi Jaya gitu nggak kelihatan mukanya. Tuh. Jadi eh, apa lead dengan fokus dan berani mengambil keputusan betapapun sulitnya. Karena kita sejarah leaders itu selalu terlekat terhadap diri Yang pertama adalah we cannot satisfy everybody. Yang kedua adalah leader with deal with tough issues. Yang terakhir adalah leader has to make decision. Sesusah apapun Anda harus making decision. Ya bisa itu dengan nanti aja diambil di di apa keputusannya. Nanti akan jadi lebih orang juga lupa gitu. No, you have to make decision now. To make sure bahwa kondisinya memang bisa menjadi Anda kontrol. Dan Anda punya legitimasi. Yang keenam adalah be kreatif dalam langkah-langkah mencari solusi. Um, be kreatif itu harus benar-benar melibatkan seluruh tim Anda, seperti yang saya bilang tadi. Dan nggak cukup dengan berharap aja Pak, kita akan menyelesaikan masalah. Enggak cukup dengan berdoa saja pak kita menyelesaikan masalah berdoa dan bersabar itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai umat manusia tetapi they are not a strategy kan nggak mungkin misalnya pak teguh eh, pak patria pak teguh megan eh, megan ini ketika ditanya timnya eh, ditanya atasannya jadi pak teguh apa strategi bapak tahun ini di hadapan Covid yang sekarang ini? Wah strategi kita pak, yang pertama pak kita harus bersabar pak. Ya nggak bisa itu. Strategi itu satu ini, dua ini, tiga ini. Satu melakukan ini, di dua melakukan pengetatan apa efisiensi dengan cara <laughs> yang seperti ini. Ketiga, nol. nah gitu that's start. Guideline guidance: How to act, Dan yang terakhir adalah, kita dituntut memiliki resiliensi daya tahan dalam mengatasi krisis. Ya, hantaman akan selalu datang dari kiri dan kanan. Fokus saya terhadap langkah yang dilakukan buang jauh, jaim, baper, dan blaming others. Nah, ini penyakit yang paling sering muncul ketika krisis datang: blaming others menyalahkan orang lain. Ah, Pak Dirut sih. Ah, Pak ini sih. Ah, bapaknya nggak dengerin saya ngomong ini sih. Ah, ada aja lah. Kalau saya bilang blaming itu membuat kita gampang menjadi pesimis. Tuh. Soalnya saya pernah kayak gitu, Pak. Saya pernah jadi orang yang dikit-dikit blaming gitu. Wah, gara-gara yang nggak di training, saya sama-sama satu tim, yang lain pada di training ke Amerika, saya enggak. Wah, saya ngamuk setengah mati tuh. Jadi selalu blaming others. Bapak dan Ibu tahu yang saya dapatkan apa dengan model kayak begitu? Kerja males-malesan, datang, kalau disuruh duit melakukan, kalau enggak, enggak. Kemudian uh, tidur-tiduran aja gitu. Tahu apa yang terjadi? Apa yang saya dapatkan? Nol besar tiga setengah tahun karir saya terisi dengan nol besar pak nggak dapat teman baru juga nggak dapat respect dari leaders nggak berprestasi juga jadi nggak kemana-mana jadi itu tujuh hal yang menurut saya perlu diingatkan ketika mengatasi krisis secara global. Jadi leaders harus mulai dengan asumsi bahwa problem bisa menjadi lebih buruk dari yang kelihatan. Yang kedua adalah be transparan. Yang ketiga, ketika krisis datang, leader harus muncul. Show up. Yang keempat adalah act, bereaksi dengan uh, uh, humility, dengan kesederhanaan. Yang kelima, lead with focus. Yang keenam, be kreatif dalam mencari langkah-langkah solusi. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah have resiliency atau daya tahan. Jadi, 945 ini uh, puzzle saya ngikutin gamenya puzzle ini. Ya. Masih ada 5 menit lagi, 15 menit lagi. Baik, baik. Uh, dan saya berharap kita masih punya kesempatan untuk tanya jawab. Baik. Saya belum ada air nih, saya keluar sebentar ya ngambil air minum saya ya. Monggo <laughs> silakan <Mari>. Mas. <laughs> Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi Q&A yang kedua barangkali. Tadi saya sudah kami sudah melihat ada beberapa yang resen ya, Pak Dedi Saputra dari INL, Pak Sugama dari pn 8, dan tadi kami masih memberikan kesempatan pada Pak Kusendro dari PTPN 14, ya siap-siap ya bapak yang kami sebutkan namanya tadi, Pak Deddy Saputra eh, ada masih bersama kita? Diambil Pak, Pak Deddy Saputra, INL, Pak Deddy masih ya? siapa Pak. Udah ya. balik. Pak Dedi ini ya. Silakan, Pak Dedi. Silakan, Pak Dedi. Pak Dedi, silakan. Kalau tidak ada, Pak, Pak Sugama berkali dari PT PN 8. Boleh langsung. Pak Sugama dari PT PN 8. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Siang, Pak Sugama. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, Pak. Ya, ya. ya terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ada gunanya, Pak. Ya, baik, Pak. Eh, berkaitan dengan kami, Pak, sebagai informasi, kami di industri Hilya Teh, ini kita memproduksi untuk teh kemasan, baik teh cowok maupun teh seduh dengan merek eh, gua paha, Wawini, dan juga teh Gunung Mas. Uh, yang sudah tersebar juga di, di distributor dan juga di supermarket untuk yang gua parahnya. Ada beberapa pertanyaan yang uh, berkaitan dengan kondisi COVID saat ini, Pak. Jadi pada saat sekarang ini memang kita, uh, pasar terbesar kita biasanya masuk ke koreka, Pak, hotel, restoran, dan kafe. Nah, pada saat sekarang ini memang untuk koreka ini kebanyakan pada tutup kaitan dengan PSBB, yeah. semua yeah. makanan teknologi. Uh, yang biasanya memang pada saat makan mereka langsung disuguhi minumnya teh, gitu biasanya teh merah kita. Nah sekarang ini mereka memang take away semua sehingga uh, pemesanan teh kepada kita ini drop, Pak. Nah, ada oh, pun PT untuk... 8 itu di mana ya, Pak? Uh, untuk kondisi merah itu di Jawa Barat, Pak. Di Bandung, kita pusatnya di Bandung. Di, di Bandung, di Bandung. Iya, okay. yeah, betul, Pak. Nah... Untuk saat ini kita lakukan memang upaya untuk di medsos, untuk penjualan secara online di marketplace, misalnya di Shopee, Bukalapak, seperti itu Pak. Namun memang juga pemesanan di marketplace ini juga tidak terlalu besar. Nah, mungkin ada kiat-kiat Bapak untuk mengatasi memang saat ini di Horeka tutup, kita, apakah kita ada channel penjualan lainnya untuk bisa mengatasi ini begitu Pak? Atau ada strategi lain yang mungkin bisa uh, berguna untuk di retail begitu pak demikian pak terima kasih banyak ya. terima kasih pak sugama saya bukan ahlinya ini bukan ahli retail tapi yang saya lihat saat ini adalah orang tuh berkolaborasi banyak pak jadi mungkin nggak cukup dengan shopee dan tokopedia saja apalagi produk bapak itu punya punya nilai tambah ya nilai jual kalau dikemas dengan komunikasi yang baik itu bagus sekali loh pak. Jadi Anda bisa bilang mengenai meningkatkan imunitas, meningkatkan vitamin C dan sebagainya itu message-nya kuat gitu. Uh, masalahnya sekarang apakah punya komunikator yang baik atau tidak? Kalau iklan-iklan kayak pertanian yang biasa gitu nggak menarik pak buat anak-anak muda sekarang. Tapi kalau mereka mampu mengemas dengan baik, bakso kenangan aja bisa sedemikian rupa. Jadi, jadi mungkin saran saya, mungkin Bapak perlu menjangkau startup kali. Channel-channel startup itu mereka selain bisa menjadi endorser untuk untuk Anda, juga bisa menjadi teman kolaborasi. Karena ini zamannya kolaborasi nih Pak, dan kolaborasinya lintas sektoral. Kalau dulu retailer harus kolaborasi dengan para apa? wholesaler dengan uh, distributor, dengan agent, gitu. Oh, sekarang mungkin enggak. Gitu. Yang kita pelajari dari amazon.com sih, mereka buka toko juga. Amazon itu kan terkenal dengan toko dengan buku online kan awal-awalnya kan dan semua orang kemudian di Amerika beli online lewat Amazon. Pakai Amazon Prime namanya yang lebih hebat. Jadi orang langganan setahun berapa? 79 dolar itu sekitar berapa itu? 800 ribu, 1 jutaan lah barangkali dengan kurs sekarang. Dan mereka boleh memesan kapan aja dengan biaya ongkos kirim yang nol. Dan barangnya diantar mana aja. Nah itu kolaborasinya yang hebat. Udah kayak begitu, ternyata mereka sekarang buka toko pak. Dan tokonya itu rame banget. Jadi ini barang yang ada cuman kelihatan, yang selama ini kelihatan di Amazon, anda bisa masuk bisa lihat. Entahlah, mungkin bagian-bagian dari dari eh, guava anda yang diolah demikian rupa. Bisa ditampilkan di satu tempat, jadi orang datang, walaupun kemudian kemudian akan membeli secara online, misalnya. Misalnya. Tapi intinya adalah kolaborasi yang jangan dibatasi dan bisa dieksplor sedemikian rupa, Pak. Kemana saja? Karena dulu saya juga gitu, Pak. Startup itu nggak kita anggap, aduh ini anak-anak kecil ngapain sini, gitu. Pecahan beling ini nggak perlu, nih, gitu. Tapi sekarang terbukti bahwa mereka adalah partner yang sangat membantu untuk menjalankan bisnis kami. Karena bisnis yang paling laku sekarang di JI itu namanya ventilator, Pak. Buat Covid itu. Kita bikin. Cuman harganya dibanding dengan harga mesin yang lain itu jauh banget, Pak. Ventilator itu satu buah paling mahal 600 juta lah. Sementara kita biasa jualnya CT scan, MRI gitu, itu 30 miliar. Sementara waktu kita habis terpakai semua untuk urusan ventilator. Jadi kita harus switch nih, gimana nih bisnisnya di switch? Ventilator tetap tetap dipenuhi, tetapi juga orang-orang mikirkan bisnis yang lain yang bisa kita lakukan dengan diagnostik imaging tadi, dengan MRI, dengan CT scan. Karena kita bikin program gratis dengan beberapa rumah sakit untuk scanning khusus untuk scanning apa uh, prosedur ke, ke COVIDan, tapi kalau mereka mau menambah yang lain, ya itu mulai bayar. Jadi harus banyak kreativitas kreativitas idea seperti itu, Pak. Mungkin itu jawabannya Pak Sugama yang saya bisa sampaikan. Saya baik lagi ke Mas Zul, silakan Mas Zul. Baik, eh, kayaknya ada yang bertanya nih, Mas Andri dari Twitter Chat ya, dari Ibu Elfrida Lubis nih dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Iya, ya, Iya. Eh, perguruan saya itu... tinggi, pimpinan selalu berpihak kepada pimpinan, ya. Jika membuat peraturan, artinya peraturan yang dibuat kenyataannya ada sama bawahan yang selalu berlaku. Pertanyaannya Pak, apakah ini namanya tipe leader? Mohon penjelasan Mas Hendry ini. Apakah ya. leader? <laughs> Kalau membuat sesuatu berpihak Edri, kepada Hendri ini teman saya juga ini. Uh, gini uh, ya baiknya kan sebuah sebuah peraturan itu kan diputuskan bersama-sama. Tapi ketika krisis itu, kalau saya bilang krisis itu datang, Anda itu sebagai leader kalau perlu mengambil langkah, Anda harus ambil langkah. Dan kalau perlu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu, ya lebih baik bertanggung jawab. Karena kalau enggak, itu akan susah. Nah, maaf ya. Eh, sudah ngobrol. Oh, di dulu. Oke, okay. terima kasih saya nunggu 14 tahun untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi uh, apa? Saya kadang-kadang bicara Allah itu bercandanya kebanyakan ke saya gitu. Kalau oh, saya perlu apa datangnya lama banget gitu, tapi begitu datang banyak gitu. Jadi saya 14 tahun menunggu untuk punya anak, begitu punya anak dua pak sekaligus. Kembar. Itu salah satu dari sekembar ya Mas ya. Itu salah satu dari sekembar itu yang namanya Amelia. <laughs> Oke. Okay. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Edrida. eh uh, enggak leader sih sebenarnya kalau enggak ada enggak ngajak orang lain untuk ikut gitu. Tapi gini deh, saya berilustrasi gini lah. Misalnya setahun saya nih ya, saya saya ambil diri saya sebagai contoh ya. Tahun saya harus ngambil 10 keputusan penting. 6 atau 7 dari itu biasanya saya lakukan dengan demokrasi, Pak. Ajak tim rembuk bikin ini sebagainya, baru putuskan. Tapi tiga dari itu, seringkali saya bilang gini kepada tim saya. Oke, okay, aku sudah dengar input dari kalian semua. Nah, keputusannya adalah kita akan lakukan seperti ini sekarang. Sometimes you need that. Kalau anda lakukan itu terus-menerus, maka orang-orang yang pinter yang ada di sekeliling anda akan pergi, karena mereka merasa buat apa kita gunanya di sini nggak ada, orang kita juga nggak didengar kok mau ngomong apa. Tapi kalau anda tidak pernah lakukan itu, maka legitimasi anda sebagai seorang leader itu nggak akan pernah kelihatan. Nanti akan selalu dibilang, wah Pak Zul ini belum mutusin, tenang aja, dia pasti nungguin dari orang-orang lain dulu belum nggak bakalan diputuskan legitimasinya nggak ada seorang leader itu harus punya legitimasi, legitimasi. Ya. Ka aura karisma dan sebagainya itu adalah output dari proses anda menjadi leader jangan dikejar-kejar terus itunya wah dibikin jadi karismatik dibikin supaya ngomongnya begini dan danin kayak gini nggak bakalan muncul kayak emang belum waktunya muncul tapi ketika karisma, ketika jam terbang Anda membuktikan bahwa Anda berhasil menghasilkan sesuatu, you will become karismatik. Ketika jam terbang Anda dan respect Anda terhadap orang lain membuat orang lain hormat terhadap Anda, you will become respected leaders. Gitu. Jadi itu nggak bisa dikarang-karang tuh yang kayak begitu. Itu bukan Authentic leader ya yang, ya. Kenapa? Otentik ya authentic, authentic leadership. Itu, itu yang yang saya juga selalu ingatkan kepada teman-teman. Kadang-kadang leadership ini nggak perlu terlalu banyak dipelajari. Karena kalau mau dipelajari, mau dibikin mumet juga bisa aja sangat mumet. Kadang-kadang yang paling penting dari leadership ini adalah dijalani. Semalam itu tamu saya untuk acara Instagram saya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang yang cukup milenial untuk punya Instagram, Anda bisa ikuti. Uh, kalau Pak Zul sih ini pasti milenial sekali dia anak. Uh, itu tamu saya semalam namanya Maruli Simanjuntak, Komandan Pas Pampres Republik Indonesia. Saya tanya sama dia, Pak, leadership itu apa Pak? Menurut Bapak? Dia bilang, saya ini orang dari kecil orang susah, jalan saya lempeng-lempeng aja. Kalau saya niat sesuatu, saya kejar sesuatu sebaik mungkin. Kalau saya mengerjakan dapat tugas, saya kerjakan sebaik mungkin. Sisanya result, saya serahkan kepada yang maha kuasa. Kata. Tapi buat saya, leaders itu adalah ketika orang lain itu mengikuti kita dengan tulus. Saya bilang, ah, ini keren banget ini. Saya bolak-balik cari teori, teori mengenai leaders dan sebagainya gitu, ya pernah dengar yang kayak yang seperti Pak Marul ini katakan bahwa at the end of the day you are a good leader if your follower dengan senang hati dan ikhlas ngikutin anda. Jadi jadilah role model katanya. Kalau anda nyuruh begini, anda bisa lakukannya karena anda tahu gimana caranya. Jadi, kalau Anda role model, Anda, orang lain akan mengikuti Anda dengan, dengan tulus. Jadi, sederhana itu juga diperlukan dalam leadership. Bukan cuma itu tunjangnya aja yang diperlukan, sederhana itu. <laughs> <laughs> Oke Pak Zul, saya ya, kembali ya. ke Pak Zul, udah 9.59 ini. Kayaknya masih boleh satu kali lagi, barangkali, Mas dari Boleh. Ya. Pak Rio siang ya enggak. barangkali yang sudah reset ya, Mas Rio Oke, silakan. silakan. Masih ada? Pak Rio, kalau nggak ada barangkali satu pertanyaan kami bacakan dari Drop Chat, uh, Mas. Yang Pak Jul. Ada ya, Mas Rio, apa kabar? Mas Rio ada? Hendrik. selamat siang. Ya. Silakan, silakan. Siang. Ini Pak Jul singkat aja ya, Bang Hendrik. Ya, ya. Kemarin kan kita manajemen sudah mencanangkan kepada kita untuk uh, menghadapi uh, COVID ini kita sudah uh, diarahkan untuk melakukan uh, penghematan di sana sini ya. Ya ya. gimana menurut bang Hendrik kita sebagai uh, subordinat dari manajemen gimana kita uh, kiat yang menyemangati bahwa uh, anggota kita atau tim kita yang sudah tidak berada di zona nyaman lagi. Nah itu kira-kira <tuh> menurut bang gimana nih? Karena ini kan stosio beda nih ya, ya. Kalau saya sih, di, saya saya bisa cerita apa yang terjadi pada tim saya di g Aviation Pak. g Aviation ini benar-benar nggak ada, hampir tidak ada ordernya selama tiga bulan ini. Soal pesawatnya nggak terbang Pak. Cuman 9 persen yang terbang. Jangan kan beli mesin baru, nggak usah mikir mesin baru. Servis mesin lama aja nggak ada. Utilisasinya rendah. Nah saya dipanggil sama tim GF Pak, ini kalau secara buat buku catatan keuangan kita, gaji harus dipotong 50 persen, Pak. Yang di atas-atas. Kita bisa potong cuma 25 persen di bawah, tapi semua orang harus kena potong gaji, Pak. Untuk nyelamatin situasinya. Gimana cara kita ngejalaninnya? Saya bilang nggak ada cara lain selain transparansi. Apa coba, what do you want to say, what do you want to explain? Right, saya bilang nih, laporan keuangan ini kalian lihat sendiri, ini yang kita punya, dan kita akan sama-sama keluar dari sini. Kalau kita sama-sama bisa mengurangi biaya yang ada. Di dunia aviasi hampir semuanya turun 50% Pak Potong Gaji saat ini. Dan, dan bersedia jalan bersedia jalan. Karena ditransparansi kan. Garuda itu menurut saya Pak Irfan oke. Okay. Dia dengan mudah dan dan dengan bukan mudah apa dengan dengan bahasa yang sangat membumi gitu mampu menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi Garuda kepada shareholder-nya termasuk kepada timnya dan kenapa mereka harus potong gaji. Jadi ketika Anda harus berada pada posisi itu, ya Anda transparan, Pak. Ya. Yeah. Kalau enggak kita mati bareng-bareng nih. Jadi mendingan kita lakukan ini, kita, you know, yang atas-atas dipotong sekian persen, yang bawah sekian persen, penghematan kita supaya yang kita lakukan ini, uh, tetapi di satu sisi juga kita terus harus ber, bisa berproduksi supaya jalan, gitu ya. Karena kalau nggak jalan nggak uh, menghasilkan yeah. sama sekali juga, gitu. Um, semua orang harus jadi good communicator saat ini. So, you need to have a good communicator. Dan latihan kalau perlu, Pak. Karena berita kita jelek semua, Pak, sekarang ini, Pak. Tahun ini berita kita jelek semua. Baik ke customer, ke internal, Uh, mau nggak mau ini yang kita hadapi. We have to be able to find somebody who can tell the story dengan benar. Itu, Pario. Bazul, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama -sama, ini teman-teman yang pertanya pertanyaan ya. di chat mungkin Panitia bisa mengumpulkan dan okay, kirim ke email saya yes. dan uh, nanti saya coba untuk jawab. Baik, nanti kami send ke Mas Andri ya. Baik, ibu dan bapak sekalian, itulah eh, akhir dari sesi kita bersama Mas Hadri. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, baik dari drop chat maupun yang recent tadi. Namun waktu juallah, nampaknya yang membuat kita tidak mampu mengcover cover itu semua. Namun eh, ada beberapa catatan barangkali yang mampu kami buat dari perjalanan kita bersama dengan Mas Hadri pagi ini. Ya, pertama bahwa leadership itu harus hadir, ya harus hadir, harus berani ya to think the unthinkable harus banyak-banyak berinteraksi ya the more you interact the more you win di your team ya kemudian empati itu harus masuk di dalam variabel leadership kita khususnya dalam kondisi seperti saat ini kemudian leadership itu ya harus dijalani ya nggak bisa dikejar-kejar nggak bisa dibuat-buat harus otentik ya jadi authenticity leadership sekarang itu ya namanya ya dan kemudian dalam khususnya dalam kondisi sekarang ini ya krisis katakanlah begitu ada rules yang universal yang harus diikuti ya jadi pertama misalnya asumsi kita sebagai leader itu harus problem yang nampak ini nampaknya kemungkinan lebih dari lebih buruk dari yang kelihatan gitu kita harus bersiap dengan itu kemudian be transparent be candid ya leader harus muncul pertama kali ya dia harus menetapkan rulesnya kemudian leader harus terjangkau ya. Kemudian act with humility, ya respect others, kemudian berani eh, apa namanya? mengambil keputusan-keputusan penting ya. Tapi juga harus be kreatif ya. Solusi utamanya adalah solusi. Ya, karena leaders itu ada tiga hal menurut Mas Andri tadi yang selalu menempel pada diri seorang leaders yaitu leaders cannot satisfy everybody. Kemudian apa namanya leaders itu ya ya deals with apa namanya tough issues ya everyday ya kemudian apa namanya ya uh, harus membuat decision decision yang penting ya harus memiliki uh, terakhir harus memiliki resiliensi yang tinggi begitu Mas Andri kira-kira lebih yang kita pelajari hari ini luar biasa kasih. sekali ya mudah-mudahan teman-teman ada gunanya ya sampai ketemu lagi ketemu Mas Andri di kelas maupun di virtual itu sama leader learning yang kami peroleh. Amin, amin. Terima kasih. <laughs> baik terima sehat, kasih mas Hendry ya, sehat, 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 sehat selalu sehat, sehat. sukses baik kita berdoa bersama semoga ini segera berakhir semua supaya bisa ke amin. Jogja lagi mas amin baik terima kasih assalamualaikum ya. teman -teman. Waalaikumsalam salam monggo silakan kalau mas Hendri ada keperluan yang lain <laughs> uh, bapak ibu sekalian uh, kami akan menyampaikan pengumuman pemenang atau yang memperoleh Giveaway, ya. Giveaway yang sudah uh, barangkali uh, Bapak Ibu sekalian ikuti, ya. Teman-teman um, sudah ada daftar pem 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 uh, pemenangnya. Monggo, silakan. Oh, oke, okay, ya. Sudah muncul di layar. Pertama adalah Pak Yu. Maaf, ya, terus buat kacamata nih. Pak Yu siapa nih? Eh, Pak Har Herman Afian, Pak Rizky Sopandi ya, Pak Rizky Sopandi dari Kantor Direksi PT PTPN 13, Pak Herman Herwian dari Surabaya, Pak siapa ini? Pak Yudi ya, siapa? Ya. Ini ya. Ini adalah tiga pemenang yang memperoleh uh, giveaway kita dari LTP. Selamat kepada Bapak-bapak sekalian, ya. Yeah. Baik. <clears throat> Oke, okay. nanti uh, hadiahnya akan dikoordinasikan dengan panitia, ya. Yeah. Uh, Bapak Ibu sekalian, uh, apa namanya? Kita uh, masih berharap Ibu dan Bapak masih berada di uh, ruangan ini, ya, karena uh, kita akan uh, nanti menutup uh, ini. Namun, sebelum itu, kita coba tayangkan, ya, kami, Bapak Ibu sekalian, untuk menyaksikan tayangan dari yang menarik dari berikut ini. Silakan. oke, okay, closing ya, baik bapak ibu sekalian, nampaknya kita waktu jual yang kita membuat kita harus segera mengclosing -men -men dari eh, apa namanya dari pertemuan kita pada eh, sesi ketiga atau part ketiga dari eh, webinar kita ya post pandemic adventure ini, ya <tuh> mudah-mudahan apa yang kita peroleh learning kita peroleh eh, eh, melalui acara ini. Ya bisa menambah ya wawasan Bapak Ibu sekalian, insight Bapak Ibu sekalian mengenai leadership. Ya kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar ini. Ya terima kasih yang sebesar besarnya ya atas kehadiran di dalam uh, acara ini. Ya semoga sekali lagi acara ini bisa menginspirasi kita bersama. Uh, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ya baik yang berada di Jakarta di kantor holding Perkebunan Nusantara maupun yang ada di Jogja ya atas kelancaran dari acara ini ya kemudian kami terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Direksi ya holding Perkebunan Nusantara Direksi LPP ya dan dukungan dari Direksi PTPN Group ya dari eh, 1 sampai dengan 14 ya kemudian um, kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa eh, nanti ya pada tanggal 22 ya pada tanggal 22 Juni 2020 ya eh, program webinar Towards Post Pandemic Adventure ini akan dilanjutkan dengan part 4 atau part yang terakhir ya dan ini adalah gongnya kayaknya kalau bisa dibilang ya itu berlangsung pada hari Senin 22 Juni 2020 pukul 8 sampai dengan pukul 10. Tema yang akan diangkat adalah Building Agility for the Next Generation Organizations. Kenapa kami sebut tadi Gong? Ya, karena nanti di part yang keempat ini kita akan menampilkan seorang HR guru, ya, yaitu Profesor Dave Ulrich, ya, yang beliau akan langsung hadir bersama kita secara online. Dari Utah, Salt Lake City, Amerika Serikat, ya. Dan yang juga tak kalah luar biasanya, ya nanti acara ini akan dipandu oleh uh, moderator yang sangat eksklusif, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hayu, ya, the Royal Princess, Putri keempat dari Sultan Amin ke-10 Yogyakarta, yang akan menjadi moderator pada acara tersebut, ya. Segera hubungi panitia, daftarkan diri anda, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa. Hadir, demikian Bapak Ibu, segera kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.